Mengawali informasi yang pertama, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Taruna Bhayangkara atau SMADATARA menggelar apel Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, diikuti oleh seluruh pengajar hingga siswa menggunakan pakaian adat Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Acara yang digelar di halaman sekolah tersebut digelar pada Senin pagi. Ada yang berbeda saat apel Senin pagi yang dilakukan oleh siswa dan guru Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Taruna Bhayangkara atau SMADATARA dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. Mereka seluruhnya menggunakan pakaian adat Nusantara dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Taruna Bhayangkara, Haji Mujib SPDMM, menggunakan pakaian adat Nusantara dari suku Bugis Makassar. Haji Mujib SPDMM mengungkapkan bahwa untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional sengaja dilakukan pada hari Senin di halaman sekolah menggunakan pakaian adat dari asal siswa masing-masing. Sedangkan untuk para guru, bebas menggunakan pakaian adat dari asal manapun. Tujuan menggunakan pakaian adat Nusantara ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme para siswa agar adat istiadat, pakaian Nusantara tidak tergerus zaman. Dan jika bukan anak-anak muda yang mempertahankan, siapa lagi? Para siswa sebelum libur Lebaran pada tahun ini sengaja dihimbau jika saat kembali ke asrama untuk mengenyam pendidikan lagi diwajibkan membawa pakaian adat sehingga saat hari-hari besar dapat digunakan, salah satunya apel Hari Pendidikan Nasional seperti saat ini. Kami yakin bahwa sekolah ini memiliki para paralatar dari berbagai suku bangsa di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Maka kami ingin memaksimalkan mereka untuk mengetahui budaya masing-masing. Maka bisa jadi orang Jawa bisa pakai pakaian adat orang di luar Jawa. Seperti saya hari ini, saya orang Jawa, Jawa Timur, sudah terbiasa menggunakan pakaian adat Jawa Timur, tapi kami sekarang menggunakan pakaian adat dari suku Bugis, Sulawesi Selatan. Biar agak lebih dekat mengenal dari atas-atas budaya dari berbagai pelosok tanah air. Harapan saya mereka lebih termotivasi dan sekaligus lebih mendunia, tidak canggung, tidak malu mereka untuk mempublikasikan bahwa kita Indonesia sangat kaya beragam dengan pakaian adat seperti ini. Dan beragam pula tentu dari filosofi pakaian ini mereka akan beragam pula memiliki adat istiadat, budaya dan seterusnya sehingga mempertebal rasa kebinekaan. Dani Eka, JTV Banyuwangi.